akhirnya telah pun dikorbankan oleh pasukan tolak. Saya rasa itu lebih kepada surprise. Dia tak jangka ada dua orang kat situ sama sekali. Dan kita beralih kepada Todak. Tiga orang di tengah sama juga dengan tim bosku. Dah pun ready kalau just in case mereka perlu untuk engage. Masing-masing cuba untuk mendapatkan path Wanderer ini untuk mendapatkan sedikit HP regen dan juga mana regen. Tapi terus pergi ke bawah untuk mendapatkan buff merah untuk tim tak lain tak bukan Todak. Sedikit agresif bermain invasif di sini. Manakala saya nampak tim bosku macam tak perasan apa yang terjadi sebentar tadi. Ya, dan biarkan atas macam biasa Johet akan dibiarkan bersendirian. X-Ray akan buat kerja berat ni untuk melakukan rotasi di awal game ini untuk memberitahu di manakah pihak lawannya berada. Okey, sekarang ini X-Ray akan pergi ke arah top, akan lawan dengan Zaraki ataupun akan klikkan minion di bahagian atas sana. Buat masa sekarang ini farm untuk pasukan Todak lebih sedikit sebab mereka berjaya mendapatkan satu kill sebentar tadi. Di bahagian bawah Laichi bersorangan agak risau untuk melakukan apa-apa. Saya tak rasa dia boleh kill pun. Dia tak boleh nak kill pun sebab kita tengok pada Molina's gift daripada Scott dan juga kita lihat pada Uranus. Almost impossible lah Uranus antara hero yang paling keras selain daripada Atlas dalam game ni. So kalau dia masuk sekalipun mungkin dia yang akan terkorban di situ. Manakala di atas pula benda yang sama berlaku sebenarnya. Dua-dua team ni lebih kurang sama cara permainan mereka. Todak dan juga bosku sama-sama cuba untuk dapatkan tower terlebih dahulu. Tapi saya rasa Todak yang akan dengan mudah tanpa sebarang tandingan. Begitu itu macam dia mirror move oleh kedua-dua pasukan. Tapi buat masa sekarang pasukan Todak tak dapat lagi tarik di bahagian bawah ni. Tengah menunggu minion untuk sampai dan sekarang pasukan bosku akan pasukan Todak akan pergi ke arah bawah untuk orang kata cuba lawan balik pergerakan pasukan tim bosku. Dan itu dia apa yang telah terjadi di situ. Dan kita dapat lihat Zaraki telah pun terkorban di sini lawan dengan 4 hero daripada pasukan Todak, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, masuk pula dengan cantik sekali ultimate combo pula. Lexia dengan Blazing Duet mendapatkan satu kill dan mungkin satu lagi. Tidak menyempat, tak cukup damage lagi Lexia, sikit lagi HP. Tapi tu dia sakitnya hati bila ada Nana di tim lawan. Laichi berlari-lari anak sempat lagi Way of Dragon dikeluarkan tapi Sino tak rasa langsung. Sino keras sangat, ultimate ke arah tank tak membantu kepada tim. Tapi sebelum itu kita shout out sikit kepada Wan Mama Aiman dan juga Iklan sekejap Supri Ucok untuk star-star sumbangan anda. InsyaAllah membantu ramai sempena bulan yang mulia ini, dah nak masuk bulan Ramadan. Dan Laichi berjaya melarikan diri sebentar tadi. Okey, satu penggunaan skill yang begitu bagus untuk mengelakkan diri beliau daripada kematian. Dan sekarang ini Todak menguasai permainan dengan kelebihan satu kill, 2-1. Okey, dua berbalas satu buat masa sekarang. Dan kita masih lihat setiap pergerakan antara kedua-dua pasukan ni masih lagi tidak begitu agresif. Okey, mungkin ada perlawanan di kawasan Turtle. Akan di-reset selesai saja bosku menampakkan dia diri mereka ke arah Todak yang datang tiba-tiba. Semua reset buat sementara waktu dan mereka akan buat second round. Itu dia lagi sekali Way of Dragon dikeluarkan tapi ke arah Zaraki pula tak cukup untuk merasakan sedikit damage sekalipun. Tak membantu untuk Way of Dragon tersebut. Manakala Iwan akan berpatah balik sekali lagi bosku membuat round kedua untuk tetap sempatkan mereka menghabiskan atau DKS pula oleh tim Todak sebentar lagi. Okay, perlu hati-hati dan itu dia Turtle berjaya diambil oleh Nana oleh pasukan bosku. Dan itu dia initiation dia cantik daripada Iwan dekat situ. Logan berjaya ditumbangkan. Scott sekarang ini dalam bahaya, berjaya menjadi kucing untuk melarikan diri. Hanyalah satu kill yang berlaku sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Todak nampak gayanya walaupun mereka tidak berjaya mendapatkan Turtle tersebut, berjaya juga mereka mendapatkan satu kill dekat sana. Dan macam biasa pasukan bosku bermain agak sedikit pasif di sini sebab mereka sangat-sangat memerlukan farm terutamanya ke arah Lexia. Nah, mungkin sedikit pasif, sakit kena cucuk di daripada muncung Todak ya. Mungkin itulah sebenarnya cerita di sebalik tabir. Tapi X-Ray masuk ke arah Lexia. Terus buka Blazing Duet sebentar tadi. Sedikit miss. Last minute Lexia tidak berjaya ditumpaskan oleh Tower yang merupakan MVP pada tim. Tak lain tak bukan Todak orang sekarang. Di bawah sekarang copycat ataupun mirror lagi sekali. Kita lihat benda yang sama dilakukan sesama tim ini. Tapi bosku mendapat sedikit momentum daripada kill sebentar tadi. Tidak akan defend daripada tim Todak buat masa sekarang. Sedikit berlari-lari anak daripada tengah ke atas. Tapi mungkin mereka sempat untuk selamatkan Tower ini sebab Natalia dah pun revive dan bos kembali ke lane masing-masing. Ya, macam mirroring move antara kedua-dua pasukan di Jujur. Buat masa sekarang kita dapat tengok mereka dapat kill satu.
Todak dapat kill satu, bosku dapat kill satu dan kurang orang kata participation dalam orang kata dalam pergaduhan yang betul-betul berkumpul di satu bahagian. Nampak kayaknya mereka buat-buat tapi di bahagian yang berlainan dekat sini. Tapi saya nak tengok macam mana menariknya perlawanan kalau mereka berkumpul di dalam satu tempat. Mana tempat tu kata? Kena bagi tahu mana tempat tu. Di midlane rasanya merupakan tempat yang bagus untuk lawan mungkin macam kita lawan brawl mungkin. mungkin juga berkumpul di rumah masing-masing. Jangan keluar tengok di rumah sebab ini pialah duduk di rumah. Jangan duduk di penjara kemudian hari. Tapi kita beralih kepada game itu dia lagi sekali Way of Dragon dikeluarkan tapi sedikit lambat. Adakah Zaraki ditumpaskan? Itu macam-macam ultimate untuk Zaraki seorang. Tapi sekarang dah tak ada apa skill untuk tim Todak. Itu dia berciciran semuanya lari sebab tak ada follow up sudah. Tapi sempat lagi KS kat situ Lexia. Mendapatkan kill. Walaupun banyak skill telah dikeluarkan sebentar tadi tapi sekarang kembali ke lane. Macam mana yang Cortex nak kita beralih kepada brawl mode. Untuk berada di tengah-tengah. Okey, di mid lane sekarang ini, okey terus saja mereka bergerak ke arah top pasukan Todak sebab mereka tahu tak ada ahli-ahli pasukan Team Bosku yang lain yang berada di bahagian top AD dan kita dapat tengok sekarang Natalia berada di bahagian atas. Okey, Sino akan cuba untuk melakukan pertahanan tapi Sino dalam bahaya dekat sini. Okey, dia dapat tangkap Natalia di situ untuk orang kata reveal Natalia tapi setakat itu sajalah peperangan di bahagian atas disebabkan Sino menggunakan Uranus dan Uranus merupakan hero yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan. Perlawanan di tengah-tengah. Satu ultimate yang cantik oleh Iwan dapat membunuh Logan dekat situ. Tapi Iwan dalam bahaya dan akhirnya telah pun di shutdown di sini. Iwan dah jadi E0 di situ. Kerana tiada lagi berada dalam map sekarang. Kita balik lebih kurang sama gameplay sebenarnya dua-dua tim ni. Kita tengok Todak dan Team Bosku. Dua-dua naik atas, dua-dua naik bawah dan sekutu dengannya. Tapi sebelum tu lagi sekali, Cortex idola gadis daripada Muhammad Najib. Thank you for the stars. Dan juga Al-Kaisa, Muhammad Rezwan Suking. Ramai bagi stars. Terima kasih. Semoga dipermudahkan semua urusan kalian kerana semua akan disumbangkan ke tabung kebajikan kita untuk COVID-19. Fazrul Aziz juga memberikan banyak bagi star ni. Noah Akidah, sorry lah kalau tak menyempat. Eden Dion dan juga lain yang memberi star lagi. Saadi yang bahasa Arab pula, saya nak kena baca pula bahasa Arab ni. Siti Nur Dash, okay, Dashira pula. Lebih kurang lah tu. Zafri, thank you. Thank you so much guys. Kita tak sempat nak baca dua-dua eh. Mata kita ada sepasang ya, entek kan. Kalau tak joling air kita nak tengok dua-dua. Tahu tak apa. Okey, perlawanan sekarang ini dari segi kill kelebihan untuk pasukan Todak. Dari segi gol agak seri dekat sini. Okey, pasukan Bosco dapat ambil turtle ni dengan mudah, tak ada sebarang gangguan. Tapi turret di bawah mereka tu mungkin akan ditumbangkan oleh pasukan Todak. Itu dia, Nenas dalam bahaya dengan mudah saja. Lexia membunuh Nenas dekat situ. Sekarang bos cuba untuk membuatkan push yang kedua tak akhir. Saya tak kata tak akhir sebab kat sini hanya ada satu mini yang telah pun tumpas di situ dan beralih semula ke lane. Tapi adakah Natalia X-Ray berjaya melarikan diri atau mereka cuba untuk menangkap beliau? Di bawah pula kita melihat kepada Uranus. Sino sedang solo push. Saya suka Uranus antara hero tank yang memberi damage yang cukup kuat. Sama seperti konsep Grog dia, sangat annoying, sangat menyusahkan hidup manusia lain. Tapi itulah, kalau berada di tim anda, mungkin anda akan bersorak sebab dia keras. Sama keras, boleh lawan sama keras dengan Atlas sebenarnya. Dan buat masa sekarang, mungkin ada pergaduhan yang akan berlaku di bahagian top. Natalia tadi dia buka map sekejap saja, mungkin nak tengok pergerakan pihak Team Bosku. Dan sekarang ini flip shot daripada Nenas. Okay, tidak mengenai siapa-siapa rasanya. Di bahagian tengah, nampak kayaknya Team Bosku mengawal setiap pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Todak dekat sini, Cucu. Dia tahu apa yang mereka perlu, apa yang Todak nak buat. Mereka tahu, mereka cuba patahkan setiap orang kata push yang dilakukan oleh pasukan Todak. Nampak tu, Cho yang digunakan oleh Lai Chi tidak pun berjaya untuk push lagi turret di bahagian bawah situ eh. Dan terus saja cubaan untuk mencuri buff tidak berjaya dekat situ. Nampak gayanya kita lihat Ciku tak bersalah dapat mengambil buff tersebut. Ciku tak bersalah eh? Bila yang disalah? Nampak dekat situ Ciku tak bersalah. Okey, tapi mungkin apa yang terjadi sebentar tadi?
Game awal game todak telah menyucuk sedikit daripada segi bosku punya gameplay, tapi sekarang bosku slowly and steadily dia akan memasang perangkap untuk menangkap ikan todak kali ini. Mungkin nelayan-nelayan yang sedang bekerja sama sekarang untuk team bosku cuba untuk menangkan nenas pula. Itu dia masuk charging in sebentar tadi dan nenas telah ditumpaskan sekelip mata saja. Tapi sekarang Iwan cuba untuk membalas semula. Fatling telah dibuka kanan, satu demi satu telah ditumpaskan. Oh, Way of Dragon juga telah mengena tepat pada sasaran kali ini. Laichi cuba untuk membuat kill. Super kill daripada X-Ray. Balasan daripada tim ikan ini, todak mendapatkan satu lagi kill. Hampir wipe out sebentar tadi. Logan dan Scott berlari-lari anak kembali semula ke base. Tiada lagi damage ataupun Cordilla bagi pihak mereka dan terpaksa aku. Terlampau banyak damage dikeluarkan untuk nenas tadi. Terlampau banyak ultimate dan juga skill. Sampai bila skill nak follow up daripada balasan daripada tim todak tadi, dah tak ada follow up apa sebenarnya. Dan terus saja Lord menjadi milik pasukan todak. Dan sekarang ini Muhammad Hazrin, semoga kita semua dihindari oleh virus COVID-19. Thank you for the 50 star dan majulah e-sport untuk negara MLBB #MLB #PUBGM dengan 25 star. Thank you so much, sir. Okay. Kena bagi dua macam mana tu? 25 star nak kena bagi dua. PUBG dengan MLBB macam mana? Cukup ke? Apa tu? Mungkin. Aku pergi ke? Buat masa sekarang ni, saya sukar untuk menjawab persoalan yang dikeluarkan oleh Juju sebentar tadi. Ya. Kena okay, bagi dua pula. Beralih pada game balik dan, kita. 5-9. Dan item sekarang ni. Cloud dah buat di Penantan Sword. Mungkin Wind of Nature telah pun disiapkan oleh Cloud. Satu item yang baik terutamanya bila ada Natalia. So Wind of Nature diberikan fokus untuk Lexia siapkan dahulu dekat sini eh. So bila adanya Wind of Nature kan Juju, so segala serangan daripada Natalia, surprise attack daripada Natalia, dia boleh hindarkan untuk seketika. So I think it's a good item yang dibuatkan oleh Lexia. Wow. Wow. Itu satu item yang sangat baik sebenarnya. Boleh hindarkan segala malapetaka untuk marksman terutamanya. Yang fizikal lah. Ya, tapi anda punya derma akan memberikan sedikit bantuan pula kepada COVID-19. Itu dia. Bezanya Winnichia dengan derma anda ya untuk membantu real life dan juga dalam game serta tadi. Kita balik balik semula kepada todak. Cuba untuk push balik. Macam main game tarik tali sebenarnya game ni, Kotex. Kejap ni tolak, kejap yang ni pula menarik. Ay, macam bercerita cintun pula. Okay, buat masa sekarang team bosku dah kehilangan kesemua turret di bahagian luar dah Juju. So 41,000 sekarang gol untuk pasukan todak, 37,000 gol untuk pasukan bosku. Okay, pasukan bosku sekarang yang lebih orang kata bermain selamat di sini. Mereka takut dengan Iwan rasanya. Mereka kalau nak initiate pun kita macam hati-hati. Tak boleh nak orang kata terus saja masuk ke dalam sebab Iwan anytime saja boleh kaut satu tim dan boleh start satu tim membuatkan mereka tidak bergerak dan mereka boleh terkorban disebabkan adanya Iwan dekat sini ya. Siapa yang tunggu live PUBG jangan risau. Yang tunggu PUBG jangan risau. Dalam game LBB juga masih boleh menembak tak lain tak bukan kita ada Cloud dan juga Granger yang merupakan pemegang senapang masing-masing. Siapa yang boleh nak sabar tu sabar kejap. Yang rasa membusuk tu boleh mewangikan diri anda dengan mandi sebentar tunggu. Tapi kita beralih semula kepada game sekarang. 5-9 tim bosku telah pun berjaya push sebentar tadi tapi sekarang tersepit semula oleh tembakan dan serangan daripada ikan-ikan todak daripada Nenaz dan juga Isla Laichi. Mereka perlu bijak pada saya sekarang untuk pilih fight mana yang perlukan betul-betul ultimate dihabiskan. Siapa yang mereka perlukan jatuh terlebih dulu. Dan sini saya nampak paling penting tak lain tak bukan kita nampak kepada Granger terutamanya. Sebab Iwan memang boleh keluarkan Fatling ataupun ultimate di situ tapi kalau tiada follow up terutamanya daripada Granger dan juga Nenaz, situ akan memberi sedikit ruang kepada tim bosku untuk push balik. Sebab Iwan dia perlukan damage dealer untuk follow up daripada kombinasi beliau. Tepat sekali. Tengok kita tengok kat sini Atlas. Selalu saja yang berada yang paling hadapan. Atlas punya combo dekat sini agak menarik. Dia ada Atlas boleh combo dengan payung Kagura tu untuk melambatkan lagi pergerakan pihak musuh. Oh, ada pertarungan dekat sini. Sino dalam bahaya. Tapi Sino tu keras yang amat. Tak boleh pasukan todak untuk leburkan dia dengan pantas sekali. Satu pick hero MM yang susah lah buat masa sekarang untuk korbankan Atlas. Okay, kalau Sino Granger tu agak suka sedikit. Sino tu macam rasa tadi kena geletik celah gigi je sebenarnya. Sikit pun HP dia kita nampak tak bergerak langsung eh. Itu HP dia tak bergerak. Dia punya shield tadi pun tak gerak juga. Bukan je HP tak gerak, shield pun tak berganjak langsung. Sama juga dengan Iwan. Dua-dua tank ni
memang sangat annoying kalau diadakan di dalam game sebenarnya. Especially di late game, mereka hampir impossible untuk dijatuhkan serta-merta walaupun banyak burst damage sekalipun. Kalau perlu, mungkin semua 5-5 ultimate perlu dijatuhkan. Tapi saya rasa tak berbaloi lah andai kata bukan pick-off. Dan Logan tengok, Logan yang cair main kat sini. Cikgu tak Logan bersalah. Logan punya HP cepat. Cepat sangat turun macam air, dan kita dapat lihat Logan dapat menyelamatkan immortality ni daripada digunakan dekat sini. Dan Lord telah pun dimulakan oleh pasukan Todak buat masa sekarang, mungkin akan jatuh kepada pasukan Todak jikalau Team Bosku tidak berjaya untuk mengganggu Todak sekarang ini. Okey, Zaraki telah pun sampai cepat untuk mengambil dan berjaya untuk mengambil Lord ini cucu. Pertarungan telah pun berlangsung, tapi Blazing Duet telah pun digunakan. Damage yang dikeluarkan oleh Lexia nampak gaya tidak begitu tinggi. Lychee agak keras dekat situ, dan Way of Trigger digunakan ke atas Sino, dan Lychee akan cuba melarikan diri. Dan Iwan sekarang ini berada di bahagian paling belakang, cubaan untuk menangkap Lexia sebentar tadi, tetapi dia yang tertangkap di sini. Scott masih lagi akan hidup, dan itulah dia pengorbanan Iwan dalam team fight ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di masa yang sama, Chiku tak bersalah telah pun mati di sini cucu. Di bahagian bawah X-Ray sekarang ini dikejar oleh Zaraki. X-Ray dalam bahaya. Ada Natalia on the way untuk melarikan diri. Berjaya menggunakan ulti dia untuk melarikan diri, melenyapkan diri dia daripada radar. Dan terus saja pasukan Team Bosco berada di tengah-tengah ini. Lychee ambil terkorban, telah pun dikorbankan. Terus saja pergi ke arah Crystal. Tak nak tunggu lama, diberikan tumpuan, dan itu dia Team Bosco berjaya mengambil kemenangan ini dan terus saja akan mara ke pusingan yang seterusnya.